Itu dia carta meletop. Kita tengok 5 daripada 5 hingga 1 tadi. Kita tengok Anis Raya di tempat pertama. Syabas untuk beliau. Memang dah berapa minggu dah. You suka lagu tu? Suka lagu tu? Yeah, it's very catchy and senang tu. Dan sekarang kita ada AzHael in the house. Yeah. AzHael and Hill, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Khabar dah berdua saya. Dia tanya kita balik. Alhamdulillah. Adab Melayu. Okay AzHael dan juga Hill. Dua orang artis yang bergabung, orang kata sama-sama naik macam Jozan pada bawah sampai atas daripada apa ni minggu ke minggu bertahan dalam AF. Abang tengok korang memang usaha keras. Jadi abang. Sekarang ni, yes, abang okey. Okey abang. Badan, so kakak. Ha, ni. Okey abang badan ni lain sikit. Okey jadi tahun ni memang banyak cabaran. Kita tengok kita The Lomas makin famous, Firman pula yang kedua. Jadi apa pendapat awak? Sebab kita perancangan atau plan korang untuk posisinya staff tu. Okay. Sustain tu. Sustain tu. Okay. Kalau nak ikutkan, selepas Akademi Fantasia, kita orang keluar dengan single terbaru which is Hujung Waktu. Which is Hujung Waktu? Ya, yeah, which is Hujung Waktu. Wow. Yang bertajuk Hujung Waktu. Yeah, yang sekarang ni sedang, orang kata apa ni? Berkumandang. Berkumandang? Berkumandang pun boleh. Ya, alhamdulillah, diterima ramai lah. Di Corong Radio. Di Corong Radio. Yeah, betul. Tapi lagu tu Hujung Waktu. Tak bunyi hujung pun bunyi aku. Ini macam tak ala. Tak hujung ni macam ada lagi. Suka lagu tu? Suka. Cuma nyanyi sikit. Tadi aja. Mana saja kan? Okay, anyway. Macam sebagai nak sustain, sebagai penyanyi lelaki. Dua lelaki bukan senang. Lagi-lagi orang saya cakap macam minggu lepas. Siapa keluar daripada AF ni akan kena buat extra effort. Ya, yeah, betul. Jadi korang punya perancangan sendiri tadi selain daripada lagu ni apa lagi? Okey, perancangan kita orang sebenarnya kita looking forward untuk album sebenarnya. Wow. Jadi dah ada perancangan, dah ada rekod atau macam mana? InsyaAllah sekarang ni kita orang mengumpul material sebab kalau boleh kita orang tak nak tergesa-gesa. Biarlah orang cakap keluar dengan hasil yang berkualiti. Betul. Daripada cepat keluar tapi mungkin tak apa nak berkualiti kan. So biar ambil masa sikit. Macam Beyonce menjawab. Apa tu bayar? Susah tak nak survive. Susah tak nak survive. Kalau ikut sekarang ni, alhamdulillah sepanjang perjalanan ni agak mudah. Untuk kita orang sebagai duo. Job macam mana banyak? Alhamdulillah. Oh, itu benar nak belanja kita lupa. InsyaAllah nanti kita belanja. Lagu Hujung Waktu ni sendiri, mungkin korang boleh share. Okey, lagu Hujung Waktu dicipta sepenuhnya oleh Omar K. Lirik dan lagu Omar K. Dan lagu ni berkisahkan angkau lebih bakal ni. Mengisahkan lagu ni actually dia bergantung kepada interpretasi masing-masing jugalah. Ada orang mungkin lagu ni pasal putus cinta, ada orang mungkin lagu ni pasal dia tak dapat nak menjadikan perempuan tu milik dia. Tapi personally bagi kami lagu tu mengisahkan mengenai seorang lelaki yang terlalu mendambakan gadis tu. Wow. Sehingga ke hujung waktu walaupun dia tak pasti mungkin dia boleh memilikinya atau tidak. Tapi dia setia tunggu juga. Mungkin pernah dilalui oleh Lofa lah pengalaman ini. Alright. Okay. Mungkin kata-kata akhir korang sebelum persembahan dengan lagu Hujung Waktu. Okey, kata-kata akhir. Kita orang nak macam biasa kita nak ucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong AzHael yang sentiasa menyokong AzHael dan sehingga hujung waktu. Dan jangan lupa 23,000 bulan ni akan ada sembahan di Planet Gempak. Planet Gempak. Planet Gempak. Apa yang korang cakap sebenarnya tadi? Tak, sebenarnya kita nak cakap 23,000 bulan ni kita orang ada buat persembahan di Hard Rock Cafe Melaka untuk promosi AIM yang ke-21 ni. Betul. Kebetulan ada 23 hari bulan juga. Dan 22 ada Planet Gempak Ola Bola di Aman Jaya Mall Sungai Petani Kedah. Ada Firman, ada Iwal, ada Mior dan ramai lagi. So dan malam ni ada konsert Planet Gempak. Masuk ada percuma. Ui, meriah. Alright, dan seterusnya kita ada sedikit lagi kita punya informasi sini. Kementerian Dalam Negeri akan menganjurkan Karnival Lembaga Penafisan Filem LPF pada Sabtu 22 hingga 23 November 2014 bermula jam 10 pagi hingga 10 malam di Alam Manda Putrajaya. Orang ramai dijemput hadir beramai-ramai kerana pelbagai aktiviti menarik dan juga artis kenal di tanah air di booth pameran di sini. Itu saja untuk minggu ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sama juga untuk pada minggu ini kita akan bersama dengan Nabi untuk minggu hadapan. Jangan risau, menanti masih ada lagi. Dan terima kasih menuntut. Minta maaf kalau saya silap. Saya pun minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap cakap pada minggu ini. Minggu pertama saya buat macam ni. Itu pun Nabi tak ada, baru saya ada. Tapi aku pun terima kasih kepada produksi MeleTOP, Astro dan juga kita nak tengok AzHael. Persembahan Hujung Waktu. Boleh. Mari kita nyanyi sama-sama. Sila, saya nyanyi, boleh saya? Boleh. Silapping memula. Nak rap abang masuk. Jangan. Silakan. Right.